Belum disuntik ah. Suntik belum. Kok teriak-teriak begitu? Tangan saya. Alhamdulillah, untung udah gak dikejar padi lagi. Dadah. Sampai jumpa. Sobri. Kita orang dibilang monster kepala dua. Tahu makanya ada yang turun. Ayo. Aduh. Sob, ya Allah ya Rabbi. Si Sobri maafin sama lagi. Dia tahu ini Haikal sama Asun. Hei. Mana kamu? Ayo, Pak Serikiti, ya. Bener kan dugaan saya? Hah? Mana ada orang tingginya ngelebihin tiang listrik? Ada pemain basket? Pemain basket? Ternyata ini adalah Haikal sama Asun. Betul, Ustaz. Huh? Betul, enggak salah lagi. Dugaan saya juga enggak meleset. Pasti ini masih Asun, ini Haikal. Berani-beraninya kamu bohongin Ustaz ya. Kalian berdua akan mendapatkan hukuman yang berat. Udah, sekarang tangkap. Satu, dua, tiga. Ustaz. Ayo, kita. Hah? Ustaz lah. Sobri ada di sini pingsan. Tapi tenang Ustaz, tenang aja. Enggak ngapa-ngapa. Andai kata dia pingsan, lebih gampang ngangkatnya, lebih gampang nyuntiknya. Bener tuh. Suntik. Ustaz kita bilang apa tadi? Suntik. Suntik. Ustaz bilang apa? Suntik. Ih wow. Kenapa sih? Kamu. Sobri diemin sih. Kejar, hei, Sobri. Suntik capek. Aduh, disuruh aku kayaknya sakit banget. Hai, kita orang mau kabur kemana lagi nih, Kak? Bentar, Sun. Pikir-pikir dulu dimana ya? Mending bajet parkir aja yuk. Sun, gimana sih, Sun? Logikanya, di pagar kan ada Pasir Kitty. Kalau misalkan, aduh, kita manjat begini, terus... Hah? Gimana kalau kita ngumpet di dalam sini? Hah? Ayo, Sun. Ayo, Sun. Aduh, cepet banget sih mereka larinya. Jangan-jangan ada keturunan Kancil lagi. Allahu Akbar. Ustadz, gimana Asun sama Haikal udah ketemu? Belum, Ustazah. Nih, saya dari tadi kejar-kejarnya ketemu-ketemu. Cepet banget larinya, sampai kewalahan. Gimana ya? Ustadz, kasihan banget sih sampai kecapean gitu. Saya tuh capek banget kejar-kejar mereka. Bahkan saking capeknya nih, di tenggorokan tuh sampai kering gitu. Terus apa haus banget pengen minum. Oh, ya udah Ustaz, kalau emang Ustaz pengen minum, mendingan Ustaz ke dapur aja. Terus Ustaz istirahat deh. Biar nanti Haikal sama Asun saya yang cari ya, Ustaz. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain mau diambilin minum. Mau jadi suruh ke dapur. Aku kecewa. Ngumpet di mana ini? Aduh. Di sini bisa kali. Muat kali ya. Wah, sakit. Aduh, Allahu Akbar. Sakit, gak muat lagi. Apalagi yang ini. Nah, ini muat nih. Nah, ini baru muat. Sakit. Hah? Aduh, bisa terima sama Pak Sikiti. Wah. Astagfirullahaladzim. Oh, bocah ya. Itu Sobri Pak Sikiti. Aduh, bocah ya. Apa aja kelakuannya sih? Pakai gagal masuk tong. Ayo, kejar. Sob, aduh.
Aduh, Ustaz. Aduh. Dikejar gak berhenti, ayo. Ya iya, saya kejar. Nenek udah siala saya. Sobri, ya ada aja bocah ya kelakuannya. Hah, elah. Bangun. Aduh. Ngapain sih? Makasih Ustaz. Makasih Pak Sergiti, makasih Allah. Iya, sama-sama. Ini saya. Ya ampun. Sobri, sekarang jawab yang jujur ya. Kamu itu sebenarnya udah disuntik atau belum? Astagfirullahaladzim. Ya udah, sekarang kita ke aula ya. Enggak mau, sakit. Kalau enggak mau, bakalan masuk lagi ke dalam tong. Mau, mending disuntik aja daripada masuk tong lagi, sakit, pusing lagi. Aduh, Ustaz. Sobri, aku tahu, kamu pasti takut disuntik kan? Bagaikan abis manis, sepah dibuang. Sepah dibuang? Apaan sih? Apaan tuh? Nggak nyambung. Indra! Kamu tuh kalau mau peribahasa harus yang jelas dong. Udah jelas itu. Itu mau nama sungguh nggak connect. Udah sini. Bawa akbar, Ustaz. Apa-apa, biar kelar. Sobri, kamu kan takut disuntik tuh. Nih, kalau disuntik itu rasanya kayak digigit semut kok. Iya, nggak sakit. Jangan asal ngomong ya. Mana ada suntik itu kayak digigit semut. Ada juga kayak digigit harimau, singa, digigit kamu. Ya enggak lah Sobri, kamu tuh percaya deh apa kata Lukman. Tapi bener, digigit semut. Tapi semutnya itu se-RT. Apa yang lucu? Apanya yang lucu? Se-RT. Coba bayangin kamu digigit semut se-RT. Sakit lah. Ya udah. Ustaz, kok bercanda mulu sih? Kapan mulai disuntiknya? Sekarang juga. Silakan dokter. Ayo, Sobri. Kamu yang tenang ya. Ya, sini. Aduh. Saya dampingin ya. Tenang, Sobri. Belum disuntik. Disuntik belum. Kok teriak-teriak begitu? Tangan saya. Astagfirullahaladzim. Dudukin. Gepeng. Gepeng apaan? Sudah ya. Takut. Jangan. Ayo. Nih. Kita pegangin tangannya. Kami mohon pamit Pak Ustadz, karena tugas puskesmas kelilingnya sudah selesai. Baik, kalau begitu Pak Dokter, Bu Dokter, kami dari pihak Pondok Pesantren Kunanta mengucapkan banyak terima kasih sekali atas bantuan Pak Dokter dan Bu Dokter. Tunggu sebentar, sebenarnya masih ada 2 santriwan lagi yang belum disuntik, yaitu Haikal dan Asun. Bisa minta waktunya sebentar lagi nggak? Saya mau cari. Astagfirullahaladzim, ya betul. Mana itu mereka itu? Aduh, Pak Ustadz, kami tidak bisa menunggu terlalu lama karena tugas kami ini sudah terjadwal dengan rapi, Pak. Ya sudah kalau begitu, enggak apa-apa deh. Ya udah. Ya udah, kalau begitu biar saya bantuin untuk masing peralatannya ya, dokter ya. Ulalah. Oh, dicari kemana-mana, taunya tiduran di situ. Bangun. Haikal, ayo. Asun, ya Allah. Kalian ngapain tidur di sini? Ini mobil siapa? Ambulan, Ustaz. Ustaz, ganggu aja salah gebu cantik. Iya, nih.
kalau kalian mau tidur, mau bobo cantik, jangan dalam ambulan. Mana? Dalam akuarium. Ah, lukan tuh makan koki sekalian, makan lohan, caplokin. Ah, bikin kesel aja. Ah, kalau ini dokter, kalau disuntik sekarang dua anak ini bisa nggak? Bisa, bisa. Masuk mobil, di dalam mobil bisa suntik ya? Bisa, bisa. Ayo, Ayo, Dedek, turun. Gak sakit kan disuntik doang.